apa? Secara visual kalau dari keluar itu kayak darah datang bulan. Merah, cair kayak jus jambu. Teksturnya agak, udah lu sih cincin apa? Warnanya merah gitu, kayak darah gitu, kayak gak dimasak. Iya, kayak manisan mangga. Motherfucker. Wanginya kayak anggur merah. Kadung-kadung. Gua buka tes atau apa gini ya? Kayak kentut ditoplesin. Dibuka gini ya? Cus. Warasa. Iya. Baunya tuh fermented banget. Apa ya? Enak gitu baunya. Baunya kayak bukan apek sih, asem. Bau banget. Satu, dua, tiga. Tawara cair. Nah, pas dia sudah melewati sini nih. Kek. Serius. Ini marah banget sih, anjir. Ada. Deket sumpah. Bukan, tapi asin banget, serius asin banget. Asin gila. Gila lu. Langsung naik ke otak gitu kayak. Kayak panas gitu, mulut tuh panas, kayak pahit gitu panas. Mata gue langsung berlinang, men, serius. Ini rasanya gak enak banget, sumpah. Bukan makanan, gak enak. Mau dimakan pakai nasi, mau pakai roti. Kayak enak udah pokoknya ini mah. Kayak pas udah baru lu tuh taruh lidah, liquidnya itu tuh kayak langsung nyerap gitu berlidah tuh. Kayak kita makan sate torpedo. Atau gak lu makan empedu, kalau kan empedu ular, pas lu makan pecah di mulut. Tas! Setan makan gitu aja gak mau. Iya, setan makan gitu, der, makan lah. Iya, itu buarang, jadi hidup. Yang lain udah mati nih. Tetesan empedu, pecah di mulut dari kaprak. Mayatnya gitu. Mayat aja nolak. Apalagi orang. Kayak air pantai, kayak air laut. Ini makanan bukan orang pribumi. Gua tau fungsi buat apa ya. Ini buat mungkin gak ngantuk. Takut-takutin anak kecil. Besok dulu, kamu jangan ngomong sembarangan, mama capek ini. Iya. Kamu jangan sembarangan, mama kasih tahu merah. Mama kasih ini nih, pucung bingkut. Jadi kalau bahasa Cina gini, coba mah, coba pucung bingkut. Mananya, tapi intinya pucung bingkut. Ini mau makan, mau pakai nasi kek, mau pakai apa, gue gak bakal peduli. Ih, pucung bingkut. Oh, regimen.